Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajogo. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain modul magis untuk Snapdragon 865 ya, dari Black Shark. Dan modul ini universal ya guys, jadi kalian bisa cobain di device kalian, yang penting Android dan sudah terpasang magis ataupun akses root ya. Dan file-file di video ini kita biasanya tes duluan, dipastikan aman ya. Jadi buat kalian yang mau nyobain file-file di video ini dipastikan aman, jadi kalian nggak perlu takut ya buat nyobain guys. Oke, jadi nanti kalian bisa lihat aja langsung cara pasangnya, dan di sini dipastikan aman ya, mau berhasil atau gagal kita liatin juga sekalian di video ini guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat langsung di video sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes install buat modul Magis Snapdragon 865 ya, kalau nggak salah. Dan ini modulnya universal ya, modul Magis Snapdragon 865. Dan untuk tampilannya kita, saya nggak simpen ya, cuma ntar aja kita liatin. Dan ini via Magis ya. Dan satu lagi guys, dan ini bukan modul performa, tapi melainkan modul buat animasi ya, sayang banget. Dan ini buat kalian yang suka ganti custom buat animasi, mungkin bisa lihat di video ini ya, karena ini modulnya universal, yang penting ada Magis, ada akses root ya. File size-nya gua nggak besar-besar banget, cuma 20-an MB ya. Dan di sini kita sudah install Magis, Magis versi terbaru ya. Kalau kalian pakai versi lama sekalian update, di sini kita pakai versi 25.2 dan ini yang sementara terbaru ya. Modul-modul yang kita aktifkan nggak ada sama sekali tentang bot animasi, jadi nggak bakal bentrok ya. Kalau pakai lebih dari satu mungkin bakal bisa saling tindih ya. Oke, di sini beberapa modul kayak Cache Cleaner, Dolby Net Optimizer, Graphic, Color Kalibrasi, Snapdragon Power Hall ya. Jadi lumayan lah untuk bawaan bawaan modul yang kita lagi pakai. Dan di sini kita tes di device Redmi Note 5, tapi tentang ponsel lagi pakai Mi 10 ya. Fake modul itu apa namanya? Model perangkat. Versi Android kita tes di Android 12L Nusantara Project dan harusnya aman ya. Jadi di device yang lain atau di Android yang lain harusnya aman juga. Kita tes di sini karena low super Ryzen ya. Di sini mudahan sih kita install dan aman, nggak error, nggak bootloop, dan mudahan terapply atau terpasang ya, nggak bug. Oke, kita langsung coba tes Snapdragon 865. Pakai volume. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Umel lagi. Oke, dua di sini ada pilihan dua kali ya. Ada ads on. Tapi kok di sini tulisannya Black Shark untuk animasi ya? Oh, mungkin Black Shark yang 865. Kita tes aja dulu. Nggak tahu work atau enggak, dan beneran Snapdragon 865 atau enggak, atau malah Black Shark. Karena di video ini kita tes ya. Oke, berubah dia memang guys.
dan ini work ya. Oke, aman untuk buat animasi. Jadi kalian bisa tes saja modul ini work ya, aman, terpasang dan terinstall dengan aman ya. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan nanti kita akan cantumkan filenya di deskripsi buat kalian yang mau nyobain ya. Oke, tapi kita mau bersih-bersih modul sementara ya, kita mau kurangi biar nggak usah terlalu banyak pasang modul di sini. Kalau ya Snapdragon ini biarin aja. Oke, dan kita akhir aja video ini. Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Nanti kita akan cantumkan modul magis ini. Buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos, guys.